Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinni kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumitin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini badal maghrib dari pembahasan Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi dari kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga dijauhkan dari hati yang tidak pernah puas dan dijauhkan juga dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa-doa kita sekalian. Baik, untuk kali ini kita masuk bab yang baru dari kitab Al-Adhkar, bab zikir mengingat Allah ta'ala sambil berdiri, qiyaman, sambil duduk, qu'udan, sambil berbaring, ya, dan nanti kita akan lihat ayatnya. Kemudian dalam keadaan berhadas masih boleh berzikir, dalam keadaan junub masih boleh berzikir, dalam keadaan haid juga masih boleh berzikir, kata beliau di sini. Pengecualiannya adalah Al-Qur'an. Ia tidak halal bagi yang junub dan yang haid. Baik, kita lihat kali ini dua dalil yang dibawakan, satu ayat yaitu Ali Imran 190-191, ya. Kemudian hadis nomor 1444. Judulnya berzikir dalam setiap keadaan. Monggo dibaca. Mutiara hadis Riyadhus Shalihin, berzikir dalam setiap keadaan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لا يأتي لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Baik, titik sampai di situ. Ya, yang setelahnya itu tidak ada dalam tulisan Arab di atas. Tapi kita lihat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu terdapat bukti-bukti kuasa Allah bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal. Alladzina yazkurunallaha, di mana mereka itu berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyam, sambil berdiri. Kemudian dalam keadaan waqu'udan, sambil duduk. Kemudian dalam keadaan wa'ala junubihim, dan dalam keadaan sambil berbaring. Ini sama seperti judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi di atas. Beliau katakan bab zikir sambil berdiri, duduk, berbaring. Dan di sini ayat ini menunjukkan keadaan yang umum dalam keadaan apapun. Baik yang kondisi suci, berhadas, junub atau haid, diperbolehkan untuk berzikir. Lihat faedah ayat, di sini cuma dinukilkan perkataan dari Imam Qatadah rahimahullah. Faedah ayat, Qatadah rahimahullah mengatakan, "Inilah keadaanmu wahai manusia. Ingatlah Allah ketika berdiri. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika duduk. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika berbaring. Inilah keringanan dan kemudahan dari Allah." Lihat, ingatlah Allah ketika berdiri. Kalau
tidak mampu, ingatlah Allah ketika duduk. Kalau tidak mampu, ingatlah Allah ketika berbaring. Berarti disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kita mampunya bagaimana? Kalau kita dalam keadaan berdiri, ya berzikirnya sambil berdiri. Kalau kita dalam keadaan mampunya duduk, ya berzikirnya sambil duduk. Kalau mampunya itu dalam keadaan berbaring, maka zikirnya juga dalam keadaan berbaring. Ini baru penjelasan dari Qatadah tadi mengenai ayat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Sedangkan di awal disebutkan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Berarti Allah itu Sang Khalik, Maha Pencipta. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pergantian malam dan siang. Nanti silakan dibuka dalam Al-Qur'an. Malam itu biasanya disebut lebih dulu barulah siang. Ya, malam itu disebut lebih dulu barulah siang. Berarti asal keadaan kita di dunia ini kita berada dalam keadaan gelap. Hukum asal. Baru datang pagi hari matahari terbit menerangi yang gelap tadi. Ya, menerangi yang gelap tadi. Barulah yang gelap tadi berganti menjadi terang. Sehingga terang itu jadilah nikmat. Dan hukum asal kita di dunia ini berada dalam keadaan gelap. Ya, berada dalam gelap, kemudian Allah memberikan karunia matahari terbit. Terus berlanjut sampai di siang hari, sampai nantinya matahari itu tenggelam. Sebagaimana di samping dari ayat ini, waqtila fil laili wan nahar, ya pergantian malam dan siang. Di Al-Qur'an nanti lihat sendiri, tidak pernah disebut pergantian siang dan malam. Kalau bahasa Indonesia gimana? Siang dan malam silih berganti kan? Iya. Kalau dalam bahasa Arab malam dan siang silih berganti. Coba nanti perhatikan lagi di surat Yasin. Setelah ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, setelah itu di ayat 37. Nantinya disebut ya. Disebut wal lailu yaslaqu minhun nahar. Fa idzahum muzlimun. Dan lail malam itu terganti dengan siang. Dan sesungguhnya manusia berada dalam keadaan gelap. Sebelumnya manusia berada dalam keadaan gelap. Dalilnya tadi surat apa? Yasin ayat 37. Nanti dilihat itu baik-baik. Itu tanda seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam tafsir surat Yasin tadi, beliau katakan hukum asal dunia itu adalah gelap. Barulah datang terang itu anugerah. Maka datang pagi itu anugerah. Kemudian sampai nanti gelap lagi dengan tenggelamnya matahari. Nah, itulah dunia nantinya berbeda dengan surga. Berbeda dengan surga, surga tidak boleh disifati dengan gelap. Ya, surga tidak boleh disifati dengan gelap. Kalau disifati dengan gelap, surga punya sifat kekurangan. Padahal harusnya di surga itu dengan balasan yang sempurna. Tidak ada sifat kekurangan di situ. Tidak ada istilah itu orang buang hajat di surga, enggak ada. Ya, maka surga juga tidak pantas disifati dengan gelap. Jadi tidak ada di surga itu berganti malam dan siang. Itu cuma ada di dunia ini saja. Berarti tanda dunia itu kurang, di surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, yang kekal abadi. Kenapa surga tidak boleh gelap? Kalau sekarang coba, Masjid Pengundangan gelap punya sekarang. Bisa belajar enggak? Bisa enggak? Enggak. Dia butuh lampu berarti. Butuh penerangan. Kalau di surga itu gelap, maka butuh yang lagi sesuatu yang lainnya. Berarti ada kekurangan di situ. Butuh yang lainnya lagi. Sehingga jadi sifat yang kurang. Surga tidak boleh ada sifat yang kurang seperti itu. Ya, sempurna dengan berbagai macam kesempurnaan yang ada.
Nah, ini tanda kurangnya dunia. Namun kita mati-matian mencari dunia dan lupa tujuan akhir kita itu di surga nantinya. Jadi kita kembali tadi, bergantinya malam dan siang. Hukum asalnya dunia ini apa? Gelap atau terang? Gelap. Baru bergantinya itu jadi terang. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa adanya malam dan siang tadi, ya, adanya malam dan siang tadi ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malam dan siang dengan terbitnya matahari. Dan matahari nanti beredar di tempat peredarannya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu beredar di tempat peredarannya, di tempat orbitnya. Matahari mengelilingi bumi kalau disebutkan dalam ayat ini. Nah, sekarang kita lihat hadis 1444. Ya, ini tentang kita diperintahkan berzikir dalam setiap keadaan. Dibacakan. Hadis nomor 1444. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata radhiyallahu anha qalat. Aisyah itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW biasa. Karena di sini dalam bahasa Arab punya makna istimrar. Terus menerus. Karena kana dalam bahasa Arab punya beberapa arti. Kalau di sini pasnya diartikan dengan biasanya atau selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Imam Nawawi. Namun sebenarnya hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita lihat faedah dari hadis ini yang ada disebutkan. Ini kami nukil beberapa poin dari Bahjatun Nadhirin karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Nomor 1. Faedah hadis yang pertama, zikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun sesuai keadaan seseorang. Nah, lihat dulu. Zikir itu sesuai dengan keadaan seorang. Tanpa kita buat cara-cara khusus. Kalau kita posisi berdiri, berzikir dalam keadaan berdiri. Kita posisi duduk lagi, bersolat, habis solat, duduk situ kita dalam keadaan berzikir. Kalau kita dalam kondisi berbaring, misalnya mau menjelang tidur, maka kita posisinya seperti itu untuk berzikir. Tanpa kita merubah posisi dengan posisi tertentu. Atau berzikirnya dengan cara-cara tertentu. Karena sudah diberi keringanan dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW yazkurullaha berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Berarti keadaannya apapun, mau berdiri, mau duduk, mau dalam keadaan berbaring. Lalu dibacakan. Ini sekaligus kritikan kepada orang sufi tasawuf yang berzikir mesti dengan membuat ritual tertentu seperti dengan dansa, lompat-lompat, dan dengan alat musik. Ini semua termasuk amalan yang tidak ada petunjuknya dalam agama kita. Baik, kalau orang sufi tasawuf ya, itu mengandalkan perasaan dalam ibadah. Bukan mengandalkan dalil dalam ibadah. Maka bagaimana perasaan mereka itu tenang dalam ibadah? Nah, begitulah nantinya kondisi ibadahnya. Oh, saya pingin sambil nari-nari untuk berzikir pada Allah. Maka dia berzikirnya sambil nari-nari.
muter dengan pakaian khusus. Ada laki-lakinya memakai seperti penari apa itu yang pakai rok itu ya? Apa? Menari balet ya. Nah, dia muter seperti itu. Baca solawat. Satu jam itu masih ampuh itu. Saya bilang ini enggak normal. Pasti ada kesurupan di situ. Karena enggak normal seperti itu. Coba muter saja 5 menit saja bisa? Enggak bisa kan? Manusia normal enggak bisa kan? Kok itu bisa? Berarti sudah kesurupan. Silakan diruqyah saja. Nanti baru akan dibuktikan di situ. Kalau enggak percaya, diruqyah aja. Karena sudah aneh ini. Normal itu putar 5 menit sudah enggak bisa loh itu. Ya. Kita muter-muter gitu enggak bisa. Kok ini bisa bertahan 1 jam? Ini berarti sudah manusia aneh. Ya, pakai penari seperti itu, nari-nari seperti itu. Yang pertama, dia buat cara zikir yang tidak ada tuntunan. Yang kedua, tasyabuh laki-laki dengan perempuan. Kena laknat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan di situ ada laki-laki yang pakai seperti itu, dan kita nilai itu gaya perempuan, bukan gaya laki-laki. Silakan lihat di YouTube ada seperti ini. Itu pakai solawat loh ini. Itu jadi pentas semalam suntuk itu. Terus dengan lompat-lompat. Ya, dengan lompat-lompat. Ya, saya enggak usah praktekkan lah di sini. Saya belum pernah. Belum paham seperti ini juga. Mungkin di antara antum pernah seperti ini. Wajib taubat. Ya. Lompat-lompat zikirnya. Terus bisa juga dengan alat musik. Nganggap afdolnya alat musik, baik itu dengan bacaan zikir, bacaan solawat maupun pujian dan sanjungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum bicarakan alat musiknya di sini. Cukup saja kritikan untuk orang yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil saja Sayyid. Dan ingat Rasulullah SAW punya sifat, beliau tidak mau dipuji di hadapan beliau langsung. Maka Nabi SAW itu katakan, As-Sayyid huwallah, Sayyid itu adalah Allah, bukan saya. Rasul katakan, kalian jangan angkat saya lebih daripada kedudukan saya. Bagaimana dengan orang yang mengagungkan Nabi SAW dengan membaca, ya, bacaan diantaranya tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Pernah dengar bacaan ini? Pernah? Tahu artinya? Enggak tahu. Apa artinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lepas ikatan-ikatan dan rasul yang angkat kesedihan-kesedihan. Apa rasul seperti itu? Kira-kira ini sanjungan yang berlebihan atau tidak? Berlebihan, gulu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muji malah gulu, muji malah berlebihan. Coba kalau Rasulullah SAW masih hidup, lihat orang itu puji seperti ini. Apa kata Rasul? Coba, ini baru satu kata, katakan, Hai Sayyid, Rasul tegur, kalian telah mengangkat saya lebih daripada kedudukan saya. Ini bait syair. Bait syair, kaum muslimin baca itu, nyanyikan itu, enggak paham maknanya. Kira-kira Rasul marah enggak seperti ini? Ini baru satu kata Sa'id saja beliau kritik ini. Apalagi lebih daripada itu. Jelas enggak kritikannya? Wah, jelas parah sekali nanti kritikannya. Ya, jelas parah itu kritikannya. Dan kalau mau tahu ini ada tuntunan atau tidak, cukup lihat saja mana di antara para ulama yang amalkan itu. Ya, mana di antara para ulama yang nyanyikan itu. Kalau tidak ada, berarti ini cuma dibuat oleh orang-orang yang cuma memuji Rasul secara berlebihan. Dan di antara yang berlebihan seperti ini adalah orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah yang sudah berlebihan kepada Rasul SAW, termasuk juga kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah berlebihan seperti itu. Saya belum bahas musiknya di sini. Ini bahas cukup pujiannya saja. Pujiannya saja sudah salah fatal. Kalau musiknya tadi salah sendiri, namun kalau ini pujian ini sudah ngangkat lebih, bahkan nanti sampai derajat syirik.
sudah ngangkat lebih, bahkan sampai derajat syirik. Ini lebih parah lagi daripada cuma sekedar musiknya saja. Jadi nanti ditimbang-timbang, dipikir-pikir, kalau masih melakukan ritual seperti ini, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidak menuntunkan hal ini. Ini termasuk ajaran yang menyelisih sunnah Nabi SAW karena membuat cara zikir yang mengada-ngada dalam agama ini. Lihat dia pakai ritual tertentu. Kenapa tidak sederhana duduk saja seperti biasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kenapa tidak baca selawat saja seperti biasa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Padahal selawat ini Rasul katakan ini selawat yang terbaik. Kenapa kita mesti membuat yang baru yang Rasul tidak tuntunkan dalam hal ini? Rasul tidak tuntunkan. Rasul tidak ajarkan seperti ini. Padahal ajaran beliau sudah sempurna. Kenapa kita buat lagi model-model baru, zikir-zikir baru, selawat baru yang tidak pernah beliau itu ajarkan? Ya, jadi hati-hati. Kalau ada model-model seperti itu, stop, tidak perlu lagi seperti itu. Kita ibadah sederhana saja diterima. Tanpa kita berlebihan beribadah pada Nabi dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya sederhana, pujiannya sederhana saja, itu diterima. Kenapa mau berlebihan dalam masalah ini? Ya, yang berlebihan di sini diantaranya sufi. Ya, di antara kaum muslimin ini banyak yang terpengaruh dengan ini sehingga niru-niru ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua. Faedah hadis yang kedua, lafaz Allah 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 yang disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal yang diucapkan dalam rangka ibadah termasuk amalan yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak pernah dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Baik, ada yang berzikir cuma Allah, 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 Allah. Jadi kalimatnya di ha, ha atau ho, ho atau hu, hu, hu. Kalimat yang tidak ada dasarnya dijadikan bacaan zikir. Atau kalimatnya lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilahu, 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 ho, 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 ho. Kalimat yang sempurna sudah benar. Biasanya ini terjadi, para ikhwan dan awat sekalian, ini terjadi dikarenakan punya target zikir yang berlebihan. Kalau targetnya 100 insya Allah tidak akan berubah kalimatnya. Beda kalau targetnya 1000. Ya. Beda kalau targetnya 1000. Belum ini baru bacaan yang tadi. Belum tambah kepalanya goyang-goyang. Ya, belum tambah kepalanya goyang-goyang. Kalau kepalanya sudah tambah lagi seperti itu, ya jelas energi itu terkuras, maka bacaan tidak mungkin lagi dibaca secara sempurna. Kita tidak pakai target tadi. Rata-rata kalau zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan la ilaha illallah saja. Kalau untuk zikir pagi petang yang lengkap ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu maksimal 100 itu dibaca zikir pagi petang. Kalau ada yang target lebih dari itu, ya silakan saja. Namun kadang ini dijadikan tetapan dan itu punya khasiat-khasiat tertentu. Nah, ini harus butuh dalil. Karena kalau kita kaitkan dengan tempat atau kaitkan dengan waktu, itu mesti manut pada tuntunan Nabi SAW. Namun kalau kita itu lebihkan dari itu, maka harus membawakan dalil untuk mengamalkannya. Dan zikir tadi itu jadi berubah tadi. La ilallah bisa tinggal Allah saja atau huwa, huwa atau hu, hu. Karena targetnya yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Sudah lebih daripada kemampuan. Ya, ini kata tadi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau katakan ini juga zikir yang mengada-ngada. Jadi tidak boleh memakai cuma lafaz Allah, 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 Allah. Dan juga kalau mau melihat dari riwayat-riwayat yang ada yang mirip dengan ini juga, kadang kita itu mengamalkan Asmaul Husna seperti ini juga dengan menggunakan kata ya, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Mau tambah rizki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Membuat target lagi dengan bilangan-bilangan tertentu.
Kalau kaitannya dengan Asmaul Husna, Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama yang terbaik. Maka berdoalah dengan tawassul menyebut Asmaul Husna tadi. Berarti kita disuruh berdoa dengan menyebut asma Allah. Tidak cukup dengan bacaan zikir saja. Kalau cukup dengan bacaan zikir saja berarti masih memanggil namun tidak berdoa saat itu. Ini seringkali saya berikan contoh sederhana. Ini ada tukang bakso lewat di sini depan sini, terus kita panggil, "Mas, Mas, Mas." Pasti dia balik kan? Ya kan, balik. "Ada apa, Mas? Mau butuh apa?" "Enggak, saya cuma panggil saja. Saya cuma panggil Mas saja." Kira-kira tukang bakso marah enggak ini? "Oh, kamu kok panggil saya, kok kurang kerjaan kamu ya? Mau beli apa?" Nah, sebutkan permintaan berarti. Maka pas di sini barulah Asmaul Husna, nama Allah tadi yang terbaik tadi, baru manfaat kalau kita gunakan untuk apa? Tawassul dalam doa. Itu baru jadi manfaat. Maka ini diantara tadi kelirunya bacaan Allah, 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 seakan-akan memanggil namun tidak menyebutkan isi di dalamnya. Beda kalau kita itu baca zikir, subhanallah, ini lagi menyucikan Allah, alhamdulillah, lagi memuji Allah. Ini bukan dalam masalah doa kita bahas, namun itu dalam masalah menyucikan Allah, menyanjung Allah, Allahu Akbar, menyanjung Allah lagi. Kalau tadi harusnya diikutkan nanti setelah itu, ya misalnya ya Ghafur, Aghfirli, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ini baru pas dia berdoa tadi dengan Asmaul Husna. Terus yang ketiga, faedah hadis yang ketiga, seorang muslim yang baik adalah yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Seorang muslim yang baik tidak lalai dari berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Keadaan apapun dia manfaatkan untuk zikir. Lagi ngantri sesuatu, gak ada aktivitasnya, dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan bengong, ya, maka dia berzikir pada Allah. Kalau galau gimana? Pernah zikir? Hah? Dalam keadaan galau, biar gak mikir macam-macam, zikir kepada Allah. Ya, kalau yang ada anak-anak muda itu ya, kalau galau ya sudah, status yang nanti dijadikan ganti zikirnya berarti. Saya lagi bete, pos. Ya. Saya lagi galau. Sampai dia enggak, dia mikir enggak punya status pun dia tulis juga. Bingung saya, statusnya apa? Anak-anak muda ini kurang kerjaan. Ya kalau enggak status ya story-nya lah ya. Terus yang keempat. Faedah hadis yang keempat, hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengenai bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Lihat ya, ulama Malikiyah, berarti tidak semua ulama bolehnya berpendapat, bolehnya membaca, bukan menyentuh. Cuma apa? Membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Lalu lanjutkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali menyatakan haramnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Hadis larangan yang menjadi dukungan adalah la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah wanita haid dan orang junub membaca Al-Quran sedikit pun juga. Nah, dikatakan la taqra'il haid walal junub syai'an minal Quran. Janganlah wanita haid dan orang yang junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Namun diberi catatan, situ lihat catatannya, hadis ini riwayat Tirmizi.
dan Ibnu Majah, para ulama dhaifkan hadis ini dari sisi pendalilan dhaif. Maka tadi yang jadi pendapat jumhur selain Malikiyah tadi, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, berarti berpegang dengan hadis yang dhaif di sini. Untuk masalah membaca bagi apa sini? Wanita haid dan nifas. Maka kalau ini dijadikan dalil, ini lemah, berarti bisa pendapat Malikiyah ini dimenangkan. Artinya boleh membaca, boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas, karena hadis tadi lemah. Yang dilarang apa? Kalau menurut para ulama, bahkan ini sepakat ulama madhab, yang dilarang itu adalah menyentuh mushaf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamussul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Haid enggak suci, nifas enggak suci, maka tidak boleh menyentuh Al-Qur'an langsung. Kecuali solusinya bagaimana? Pakai sarung tangan atau pakai sarung tangan atau baca dari Al-Qur'an terjemahan. Karena Al-Qur'an terjemahan bukan mushaf. Sedangkan tadi dari larangan tadi, ini berlaku untuk mushaf Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawahnya lagi. Para ulama empat madhab. Para ulama empat madhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Nah, sekarang pendapat yang lain lagi. Ini bukan kaitannya dengan wanita haid dan nifas. Tadi pembahasannya sudah. Sekarang yang beda di sini adalah orang junub. Apakah boleh junub itu membaca Al-Quran? Pembahasannya bagaimana kalau gitu realitanya? Ini loh, Al-Quran misalnya ada di tembok sini. Nah, dia junub. Atau sekedar hafalan saja. Sekedar hafalan. Ya. Apakah dibolehkan seperti itu? Nah, kita lihat di sini ulama empat madhab. Empat. Berarti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali. Empat di sini. Dari mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya sepakat tidak boleh orang junub baca Al-Qur'an. Di tembok misalnya dia lihat, oh ini ada ayat Alhamdulillahirrabbilalamin, gak boleh dia baca. Ya, gak boleh dia itu baca. Kalau disuruh baca berarti keluar ini lafaz. Ya, namun cuma dalam hati dia lihat gitu, oh ini tulisan ini belum disebut qiraah, baca yuk baca, ada lafaz yang keluar alhamdulillahi rabbil alamin, itu maksudnya. Nah, sekarang dalilnya. Dalil pendukungnya adalah hadis berikut dari Ali bin Abi Thalib, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubuhu an qiraatil qur'ani syai'un illa ay yakuna junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang dari membaca Al-Qur'an sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang dari membaca Al-Qur'an sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Husain Salim Asad menyatakan bahwasanya sanad hadis ini hasan. Walaupun para ulama mengkritik hadis ini pula. Seperti Imam Syafi'i katakan bahwasanya hadis ini dhaif. Namun coba lihat perkataan di bawahnya, ini pendapat dari para sahabat. Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi, sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Lihat. Jumhur ini para sahabat, berarti ini sudah ada di masa para sahabat.
Ya, kita tidak perlu bahas di masalah masa para imam. Namun kata Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Al-Mawardi, para sahabat itu telah sepakat bahwa saya masyhur di tengah mereka dilarang orang junub itu baca Al-Qur'an. Ya, dilarang orang junub itu membaca Al-Qur'an. Bahkan kalangan sahabat laki-lakinya maupun perempuannya berpendapat seperti itu pula. Jadi taruhlah kalau hadis atas itu dhaif, namun ada pendapat dari para sahabat ini yang dukung hal ini. Maka kita berhujah, berargumen atau beralasan dengan pendapat para sahabat untuk menyatakan bahwasanya orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baik, dibaca lagi perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, menurut jumhur atau mayoritas ulama dari empat madhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Quran sebagaimana ada hadis yang mendukung hal ini. Nah, Ibnu Taimiyah juga katakan empat ulama madhab katakan dilarang orang junub membaca Al-Quran. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam liqa al-bab al-maftuh menyatakan wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun dengan niatan untuk qiraah atau membaca ketika dalam keadaan junub. Nah, ketika dalam keadaan junub, kalau niatannya saya ingin baca Al-Quran tidak boleh. Ya, saya ingin baca Al-Quran tidak boleh. Namun kalau niatannya untuk zikir, nanti ada pembahasannya selanjutnya. Di bawah lagi ada, sedangkan membaca zikir bagaimana ketika junub? Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fath Al-Bari berkata, ini adalah dalil bahwa zikir tidaklah terhalang karena hadas dan junub. Namun dalil yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir atau mengingat Allah pada setiap waktunya bukanlah dalil bahwa membaca Al-Qur'an itu boleh bagi orang yang junub. Karena zikir karena disebut secara mutlak bukanlah yang dimaksudkan itu Al-Qur'an. Karena zikir jika itu karenanya dua kali maksudnya yang kedua jika. Karena zikir jika disebut secara mutlak bukanlah yang dimaksudkan itu Al-Qur'an. Berarti zikir yang dalam bahasan kita ini Rasulullah SAW itu berzikir di setiap keadaannya yang dimaksudkan zikir saja, bukan situ di dalamnya bacaan Al-Qur'an. Bukan di situ yang dimaksudkan bacaan Al-Qur'an. Ini menurut pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Kesimpulannya dari Ibnu Rajab tadi berarti orang junub boleh berzikir. Orang junub boleh berzikir. Namun tentang membaca Al-Quran, sepakat empat ulama mazhab tidak boleh. Namun kalau zikirnya boleh. Lalu sekarang gimana kalau yang junub sebelum dia itu tidur, dia dalam keadaan junub. Padahal sebelum tidur itu ada bacaan zikir. Apa bacaan zikirnya diantaranya? Ada ayat kursi ya. Terus ada al-ikhlas, ya kan? Al-falaq, an-nas. Misalnya sebelum tidur dia dalam keadaan junub. Bolehkah dia baca zikir sebelum tidur? Lihat bahasan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan orang yang junub sebelum tidur? Bolehkah membaca zikir yang berisi ayat Al-Quran seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Syekh Dr. Khalid Al-Muslih Hafizullah, salah seorang murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyatakan masih bolehnya hal ini karena niatannya untuk berzikir bukan tilawah Al-Quran. Dia baca ayat kursi ketika itu niatannya bukan tilawah. Ya, tilawah itu berbeda dengan dia baca zikir sebelum tidur. Dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga sama. Sehingga niatannya yang berbeda ini mempengaruhi hukumnya. Sehingga menurut Dr. Khalid Al-Musli, kesimpulannya orang yang junub sebelum tidur masih boleh membaca zikir sebelum tidur meskipun di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini fatwa ini didapatkan dari YouTube ya, tanya jawab dengan beliau langsung di TV dan jawabannya seperti itu yang diperoleh. Baik, itu bahasan Kitabul Azkar tentang berzikir dalam setiap
keadaan. Wallahu a'lam. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.